saya tegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak pernah memiliki keinginan untuk memecah belah bangsa, sebab kita adalah pengikut Bung Karno yang menempatkan Pancasila sebagai suluk perjuangan bangsa. Jajaran pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Batam, lalu Sekjen, Wakil Ketua dan seluruh jajarannya, yang kami hormati Ketua Praksi Teman-teman Kota Praksi dari Kota Batam dari Praksi Perjuangan, yang kami hormati seluruh pengurus jajaran pimpinan anak cabang Partai Demokrasi Indonesia Kota Batam dan seluruh pimpinan ranting anak ranting seluruh Kota Batam. Pertama, mari kita bersyukur dengan alhamdulillahirabbil alamin atas rahmat dan karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat, petunjuk, kesehatan, keselamatan, dan perlindungan sehingga kita semua kader Partai Demokrasi Perjuangan Kota Batam bisa hadir mengikuti arahan petunjuk amanah dari pimpinan Partai Demokrasi Ketum Ibu Aja Megawati Soekarno Putri. Saudara-saudara sekalian, saya atas nama pimpinan cabang Partai Demokrasi Kota Batam dan mewakili seluruh kader Partai Demokrasi Kota Batam untuk membacakan amanah dari Ibu Ketua Umum agar apa yang saya bacakan ini menjadi satu kesatuan komitmen langkah bersama. Komitmen bersama-sama yang harus diikuti seluruh para kader partai di Kota Batam. Siap? Siap! 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 Perintah harian Ketua Umum PDI Perjuangan. Merdeka! Merdeka! Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah partai yang sah dan dibangun melalui sejarah panjang serta berakar kuat pada sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Melalui Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Bung Karno pada tanggal 4 Juli 1927, PDI Perjuangan juga memiliki sejarah panjang di dalam memperjuangkan hak demokrasi rakyat. Meskipun membawa konsekuensi dipuyok-puyok, dipecah belah, dan puncaknya penyerangan kantor partai pada tanggal 27 Juli 1996. Meskipun demikian, dalam perjalanannya PDI Perjuangan tetap dan selalu akan menempuh jalan hukum. PDI Perjuangan akan terus mengobarkan dan perjuangan bagi dedikasi partai untuk rakyat, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Atas dasar hal tersebut, sebagai Ketua Umum
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, saya tegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak pernah memiliki keinginan untuk memecah belah bangsa, sebab kita adalah pengikut Bung Karno yang menempatkan Pancasila sebagai suluk perjuangan bangsa. Terus rapatkan barisan, tempuhlah jalan hukum, perkuat persatuan dengan rakyat, karena rakyatlah cakrawala partai. Sekali mereka, tetap mereka. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bendera selalu tegak, seluruh partai siap menjaganya. Siap? Siap! Jakarta, 20 Juni. Jakarta, 20 Juni 2020. Megawati Soekarno Putri, kita datangani.